Pemirsa, isu razia produk ilegal dan barang non-SNI di sejumlah pusat perbelanjaan sempat meresahkan pedagang. Berita hoax ini bahkan mengakibatkan pedagang merugi hingga jutaan rupiah. Meski demikian, pedagang di LTC Glodok sudah kembali berjualan dan mengharapkan adanya sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah. Dalam beberapa hari belakangan ini, sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan, khususnya pusat perbelanjaan elektronik, memang banyak yang memilih untuk tidak beroperasi. Pasalnya isu razia terkait peredaran produk ilegal dan juga produk non-SNI banyak menyeruak di kalangan para pedagang. Isu razia produk ilegal ini bertujuan untuk menjaring produk yang tidak sesuai standar nasional Indonesia, seperti produk-produk yang tidak memiliki manual bahasa Indonesia, kartu garansi, hingga produk-produk yang tidak memiliki label SNI. Namun faktanya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan juga pihak kepolisian tidak pernah memberikan instruksi untuk melakukan razia terkait dengan produk ilegal dan juga produk-produk non-SNI. Sebab pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan juga pihak kepolisian untuk menahan produk-produk yang ilegal ataupun tidak memiliki SNI di pelabuhan. Kami tadi sempat berbicara dengan sejumlah pedagang dan juga perwakilan pedagang terkait dengan isu sweeping ini. Kabarnya hal ini mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Berikut petikan wawancara kami. Kerugiannya ya mungkin ini perkiraan saya saja. Anggap aja misalnya kalau satu toko itu omset perharinya misalnya ya minimal misalnya ada yang 5 juta atau mungkin ada sampai maksimal 10 juta. Di sini ini ada pedagangnya itu ada 2.500 kios. Nah, jadi ya kita kalikan aja lah gitu. Itu saya dengar sih dari ini ya, dari WhatsApp gitu ya. Mereka kan cerita sering share di WhatsApp kan. Nah begitu mereka share, mereka bilang katanya ada oknum-oknum yang pengen mencari keuntungan gitu. Padahal sebenarnya kan instruksi dari presiden itu kan dia kan cuma mensosialisasikan saja, bukan men-sweeping seperti ini gitu katanya sih. Isu razia terkait peredaran produk ilegal maupun produk non-SNI ini memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Standarisasi dan Perlindungan Konsumen berencana untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait dengan penerapan standar nasional Indonesia atau produk SNI kepada produk-produk yang wajib menggunakan SNI. Selain itu, pemerintah juga menghimbau kepada para pedagang untuk hanya menjual produk-produk yang harus diberikan standar nasional Indonesia. Dari Jakarta, Fani Aulia, Syadam Arrahman, Metro TV.